Halo teman-teman, kali ini saya bikin apple cream pie nih. Caranya gampang banget dan bahannya juga sangat gampang dicari. Siapkan bahannya ya. Apel merah, raisin, kalau nggak ada raisin nggak apa-apa. Pakai gula merah atau gula pasir juga nggak apa-apa. Krim atau diganti dengan susu, ini tepung maizena, vanili, sama biskuit. Biskuit apa aja? Apel, gula, sama raisinnya, di sama vanili juga dicampur jadi satu. Diaduk aja sampai rata. Habis itu sisihkan biskuitnya, digeprek aja, dihancurin. Udah. Taruh di atas loyang, siapkan loyangnya juga ya. Diratain. Nah, campur maizena sama krimnya jadi satu. Tambahin gula kalau mau manis, tambahin gula kalau nggak mau manis. Gak usah. Nah, siapkan, tuang adonan tadi ke loyang, diratain biar rapi, diratain aja, tuang campuran krim tadi ya di atasnya, bikin rata aja. Habis itu masukkan oven kurang lebih 1 jam sesuai dengan oven kalian masing-masing ya, panasnya. Udah jadi, dinginkan dulu ya baru dipotong. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you for watching and see you in another video. Bye bye.